terus kita kenalkan, kita sosialisasikan. Ini adalah peradaban baru. Kita harus yakin bahwa kita bisa mengubah masyarakat dari budaya lama ke budaya yang baru. Apa itu yang tadi kita sampaikan? Antri kalau mau masuk ke MRT. Ya, teleponnya benerin deh. Jangan buang sampah sembarangan di stasiun MRT maupun di dalam MRT-nya. Yang ketiga, disiplin tepat waktu. Mas Wajir, kerudung coklat suruh turun, Bang. Karena iya. Kalau ya, ini tidak dibudayakan, percuma kita memiliki MRT. Artinya kita harus menjaga, kita harus merawat MRT yang kita miliki ini. Dan, Mas Sektur, aman ya? Dia jangan deket handphone ya. Aman ini, sudah aman. Ke utara, fase yang kedua. Coklat, kerudung coklat. Dan paralel nanti dengan east-west-nya. Barat timurnya akan kita juga kerjakan secara beriringan. Integrasikan masyarakat akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk datang ke sebuah tempat sehingga meninggalkan motor pribadinya, meninggalkan mobil pribadinya karena lebih nyaman, lebih cepat naik MRT, naik Transjakarta, naik nanti moda LRT yang juga akan segera selesai juga. Harapan kita itu ke bandara nggak usah bawa mobil, penyebabkan macet, bisa naik MRT turun di Duku Atas, pindah ke kereta bandara. Moda yang terintegrasi inilah yang terus kita utarakan agar segera bisa sambung terintegrasi betul.